Lucon, fans dari Ajija Salsa dan juga Pratama Arhan, dimanapun kalian semua berada, selamat malam, selamat beristirahat ya. Oke, kabar terbaru dari Ajija Salsa yang kali ini mengabarkan kurang mengenakan ya Jun, dimana saat live barusan Ajija Salsa mengabarkan kalau dirinya kemungkinan tidak bisa ke Brunei Darussalam karena kesibukan di Jakarta yang belum bisa ditinggal. Apalagi setelah pulang dari Lombok malam ini, Ajija langsung melakukan photoshoot bareng Onitsuka Tiger Indonesia, yang dimana brand ternama dan terkhususnya buat sepatu. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate teraktual dari tim kami. Tonton videonya sampai habis ya, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya John. Oke, kabar terbaru dari Ajija Salsa yang sudah mendarat di Jakarta setelah beberapa hari yang lalu nonton MotoGP. Dan kabar kali ini kurang mengenakan juga, saat live barusan Ajija mengabarkan kalau dirinya kemungkinan tidak bisa hadir mendukung sang suami berlaga di laga kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei karena masih ada kesibukan yang belum bisa. Kemungkinan ke Jepang pun Ajija berangkat sendiri lagi. Ya, semoga saja mereka berdua tidak apa-apa dan saling menguatkan. Yang penting sehat-sehat saja dan mereka berdua.